Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihril sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama berboleh berkumpul di dalam masjid untuk sama-sama kita mendengarkan sedikit daripada isi kandungan yang sangkut paut dengan ajaran al-Islam. Al-Islam ialah agama Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sekalian manusia. Islam terbinanya agama dia di atas tiga unsur. Yang pertama dikenalkan dengan at-tauhid ataupun al-iman. Yang kedua binanya Islam di atas amal ibadah sebagai buahan daripada pegangan kita di dalam. Yang ketiga, bina Islam kita di atas al-ihsan untuk sama-sama kita mengelokkan tauhid kita, iman kita dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita nak cakap tentang pegangan kita. Orang Islam wajib kita kena pegang dengan hati kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala ni wajib kita kena pegang, dia ada tiganya perkara. Yang pertama kita kena pegang di sisi kata di segi perbuatan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita kena pegang balik kata kewajipan kita sebagai orang Islam kena balas budi kepada Tuhan. Dalam arti kata kita kena mengabdikan kepada Tuhan hal keadaan tunggal. Yang ketiga, wajib kita mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala mengikut nama dia dan sifat perbuatan dia. Dikenalkan dengan di dalam bahasa ilmu ni orang panggil ada tauhid al-rububiyah dan ada tauhid al-uluhiyah dan ada tauhid di sana al-asma' wa sifat. Tauhid ni tauhid yang kita sebut tadi itu kita dapat daripada mana? Takut orang kata-kata tauhid ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Apabila royak gitu pada kita, kita sebagai orang awam, orang yang tidak mendalami tentang ini perkara, terkadang kita berasa syok terhadap pegangnya kita. Sedangkan kita pegang tu kena dah, betul dah. Sebab apabila kita tu baca di dalam Quran di awal Fatihah tu lagi, kita boleh jumpa dengan bahagia tauhid yang tiga tu. Pertama iaitu tauhid al-uluhiyah.
Tuhan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid ar-rububiyah, maaf, tauhid ar-rububiyah. Segala puji yang mustahak itu bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Maka di situ ulama dia istinbat. Dalam Islam kita ni satu perkara yang wajib kita tahu, kata di sana ada perkara yang kita kena istinbat. Istinbat ni makna kata kita istikhraj. Kita mengeluarkan hukum daripada ayat Al-Quran, ataupun kita mengeluarkan hukum daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kita kata semayang ni kita pegang lagu mana? Semayang lima waktu di hati kita pegang lagu mana? Kita pegang kata perkara tu wajib kita kena kerja. Kalimah wajib kita wajib kita kena kerja tadi itu tu kita faham daripada mana? Adakah Tuhan raya kata wajib alaikum as-salat fi kulli yaumin wa lailah khamsa salawatin? Wajib di atas kamu kena semayang siang malam lima waktu. Ada ke dak ayat Quran balah tu ataupun hadis Nabi balah tu? Tak ada. Ha, adanya aqimus solah. Ada dalam hadis iqamis solah. Maka aqimus solah ayat Quran, iqamis solah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pergi faham kata dia tu wajib itu jalan mana? Jalan suruh. Sebab aqimu adalah fi'il al-amri, fi'il suruh. Suruh daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka hukumnya adalah dua. Wa ima wajib, wa ima sunnah. Kalau wajib, makna kata Tuhan suruh. Kalau kita tak buat, Tuhan ambil seksa. Kalau gitu, sunnah, Tuhan suruh. Kalau kita tak buat, Tuhan tak janji seksa. Bahkan rugi kita tak kerja. Maka tahu main lagu mana? Kata semayang ni wajib. Kalaulah kita tak buat, kita kena seksa. Dia bukan sunat. Kalau kita tak buat, kita tak kena seksa. Faham daripada mana? Pasti kena ambil ayat Quran mari. Satu lagi, hak lain, mari tafsirkan ayat aqimus salah. So, umpama Tuhan kata aqimus salah, ni saya nak royak rupa kata cara nak faham ayat Quran kata lagu mana kita nak tubikkan hukum. Dia kata kita orang awal tak semua tahu sebab setara tu. Memang kita tak kena tahu pendetailan, tetapi kita nak mengejakkan satu perkara wajib kita kena tahu. Apabila orang gonjil mari, kita tak ada syok dah lah. Lepas tu kalau kita tak pandang nak hurai, guru kita ada. Sekurang-kurangnya aku biasa dengar dalam hidup pay aku di masjid bangun akar ni kata pahamilah guni ayat Quran gini cara nak faham, hadis gini cara nak faham, hukum tu baik gini. Nah, tak apa dah. Kalau kita tak pandai nak pun detail dah, tak apa. Heret pergi jumpa gurunya, dia boleh selesai masalah. Tapi hak moleknya, kita sendiri nak jaga. Seolah kata nak buh antibody, ataupun bahasa tempat kita kata, nak jaga diri kita, pumtan-tan dalam diri kita ni apabila menyakit mari, kita boleh mempertahankan. Jadi ayat ta'aqimus solah, suruh, tapi suruh di atas jalan wajib. Bukan suruh di atas jalan sunat. Tahu macam mana? Kerana Tuhan janji kata orang tak semaya Tuhan boleh ngakam. Adakah ayat Quran yang kecil lagu tu? Ya ada. Mana? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang semaya tak betul dia tahu waktu. Mana kata orang tak semaya betul dengan waktu, orang ni kena seksa. Ayat lain Tuhan kata ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Sebab apa mu kena masuk dengan kasakar ni? Jawabnya ahli ngakah masuk dengan kasakar, mana kami tak semayah. Apabila begitu daripada dua ayat ni, wajib pehernya oleh ulama kata hukum semayah adalah wajibun. Maka wajib tadi itu cara peher ulama panggil istimbatun. Istimbat daripada ayat Quran untuk kita nak peherkan hukum daripada Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Sayyidil Mursalin. Itu maknanya. Kalau gitu, at-tauhid ni pecah pada tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'i wa sifat. Ambil mana orang tanya? Ambil daripada Quran. Ambil lagu mana? Ambil dengan cara istimbat. Jawab kita.
Ambil dengan cara istimbat, sebagaimana orang istimbat kata semaya itu wajib. Cara gitu dah. Daripada ayat mana? Daripada suratil Fatihah. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang mustahak bagi Allah Ta'ala, Tuhan bagi sekalian alam. Maka ulama waktu itu kata, ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni tauhid ke apa? Tauhid yang nak rakyat kata, perbuatan Tuhan balik dia kepada kita. Daripada Tuhan menjadi, mengada, merazki, memati, menghidup, mengakatkan darajat orang tu, menurunkan darajat orang ni, beri kepada orang tu nikmat, tarik daripada tu nikmat, dan segala-gala perbuatan hak sakut paut dengan Tuhan dinamakan tauhidur rububiyah. Sebab tu orang apabila ada tauhid ni, dia tak i'tiqad sama sekali kata di sana ada lagi perkara-perkara ada uruh dalam dunia ini ataupun dalam alam ni. Seumpama akidah ge plek-plek tu kan, wali ghaus, wali nujabat, wali nuqabat, wali tu, wali ni, duk jaganya bucu-bucu dunia. Pegengi orang pesen kata tu, seolah kata, ia tak ada tauhidur rububiyah. Sebab tu kita dah dengar kata, apabila nak tidur tadi tu, kita nak baca ayat tu ayat ni, kemudian kita seru ahli naubah. Hei ahli naubah, aku dalam jaga ilmu. Sebab ia tak ada tauhidur rububiyah ni. Dengan sebab itu kita tengok hari yang kita duduk ni, hari yang kita dah ada sekarang lah ni, orang nak halangkan, nak sekatkan, nak halaukan kita tubik daripada tauhid, kata tauhid tiga ni tak kena, sebab yang nak menghidupkan perkara-perkara tersebut. Orang apabila tak adanya tauhid rububiyah, seolah kata ia pegang kot deh. Hatu pun ia pegang, jing pun ia pegang. Sebab tu di kawasan kita ni, kalau nak masuk bukit, masuk gapo, tabik dengan Tok Nik dulu, mula-mula ke jamin dulu. Hawa apa? Kerana tauhidur rububiyah ya tak ada. Apabila mari tauhidur rububiyah ni, tauhidul Quran orang panggil. Tauhid yang ada dalam Quran ni, ya sapuh habis licin benda tu. Apabila sapuh habis licin benda tu, orang kita apabila nak masuk bukit, masuk gapo, dia doa dengan Tuhan, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Hak tu sudah. Dia tak gigak lah, ialah aku minta berlindung dengan nama Allah dan kalimatillahit tammat, makna nama Allah, kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua perkara. Tapi dia tak istighasah, dia tak minta tolong dengan jin, tak ada pakai jin, tak ada pakai hantu, pakai syaitan, tak ada. Orang dulu nak bakit semangat, nyok kena pakai air apa nama? Air putih kena bawa, bergetih kena bawa tu, bawa ni. Hawa apa boleh jadi gitu? Kerana tauhidur rububiyah tak ada. Pada hari ni orang nak buai benda ni tubik. Belum daripada ni tak bisa ada bunyi, sebab kita ni pakai orang mengaji belaka di petang ni. Ini kita ni. Orang pakai orang turun lah ni. Kitab Fidisai Sakilan Mukallaf. Ini tauhidus salaf yang Syekh Abdul Qadir Jilani ni, Abdul Qadir Jilani pula, Abdul Qadir Mandili ni, dia bawa datang dalam muka yang kena ni tauhidur rububiyah, dan muka yang ke-9 tauhidul uluhiyah, dan muka yang ke-12 ni tauhid asma' wa sifat. Kita ni dipakarkan di tanah air kita ni mari lama dah, bukan baru-baru. Pondok mana-mana pun mengajar. Hingga Baba Mi Pombing, Baba Mi Abdul Rahman Ahmad Nunu, dia mengajar sangatlah kita ni. Dan dia bawa data pula tauhid 3 tadi tu main mengajar tepat kita. Sebab tu orang Islam kita hok dogi puja tok panjer, dogi puja tu puja ni habis. Daripada tanah Melayu kita selatan ni. Apabila habis gitu, ha lah, habis sing kata buat tak ada kerja nak cari makan lah, urusan agama ni habis kerja. Apabila habis kerja, dia nak buat lagu mana? Bila kerja semula, dia kena buat turun kitab perisai ni semula, beranyuk air semula, beranyuk sungai petani ke, boleh nak kata begitu pun tak apa. Dan dia mari nak menggonyakan kata tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni, bukan daripada tauhid yang wajib kita kena mengaji dan belajar. Sebab tu hari ni orang pelik, ujah tu klik semula, ujah tok nenek tak dengarkan setengah-setengah. Hari malam Jumaat tak boleh lah kita nak taruh air, taruhnya nasi. Buat apa Tok Guru? Sebab Tok Nenek kelik mari di rumah. Ajalah, dia tak ada tauhid ar-rububiyah.
Tauhid rububiyah tak ada. Apabila yang ada tauhid rububiyah ni, tak ada. Perkara-perkara lagu tu tak ada. Lepas tu nak menakwi ayat Quran, Tuhan raya kata, "Wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun." Orang apabila mati ni, jasad dengan roh dia yaduk alal barzakh, ala kubur dia panggil. Dia tak akan sama sekali kembali klik kepada alam dunia ini, tak kira malam Jumaat ataupun malam raya, tak ada. Ambil dana pegangnya lagu tu. Pegangnya kita wajib kena mari daripada Al-Quranul Karim, mari daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit pada baginda. Tiba-tiba ambil mimpi mari. Ambilnya perkara yang karuk-maruk, khurafat mari untuk nak sebarkan kepada umat Melayu. Tempat tani kita teruk dah. Orang anak muda ni biasa dalam telefon penyakit dia. Hak biasa orang kita duduk kat kapur-kapur ni penyakit biasa nak puja lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak ada tauhid ni habis licing. Sedangkan tauhid ni dia duk baca 17 kali sekurang-kurangnya sehari semalam. Fatihah dia duk baca tiap-tiap kali dalam rakaat ya semaya, tak kira sunat ataupun fardu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nya mari-mari kita tak faham. Sebab tu dia kata Quran dia tinggi sangat, kita nak ngaji faham tak leh. Apabila kita tak fahamnya Quran, tak fahamnya tauhid yang dibawakan oleh Tuhan dalam Quran dia, pas kita nak hidup mana, nak gantung mana? Saya dok menegak sepakat hari ni, kata hak guru-guru kita dok royak. Guru sini mana kata tok ulama mujtahid-mujtahid mutlak dalam Islam kita dok royak kata adanya Tuhan ini perkara yang sedia kala tertanam di dalam jiwa seseorang manusia. Ya tak kena dok gaduh kata kena dok isbat kata Tuhan tu ada lawannya tak ada. Ya tak kena ngajilah tu. Kalulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meroyak kepada Abu Jahal hak tu Abu Lahab hak tu, ya tak murih ke Nabi. Wallah ya tak murih ke Nabi. Hak apa? Kerana ya begilah tu juga. Ayat Tuhan nyata dan terang jelas, tak ada ulama tafsir khilaf. Gapo? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanya puak Quraisy tu, pia menjadikan langit bumi ni, dia jawab dengan penuh mulut dia kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tauhidur rububiyah ni musyarakah di antara orang Islam dan kafir Quraisy. Sebab sama-sama pegang kata Tuhan itu ada. Tapi muskilahnya kita dengan dia, hak nabi kita bawa datang hak mana? Noh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami ibadat dan akan dikau kami minta tolong. Lain daripada tu, tak. Itu istimbak ulama kata di situ panggil tauhidur al-uluhiyah. Dok dalam Fatihah tu belaka, rububiyah pun dok situ, al-uluhiyah pun dok situ. Kemudian al-uluhiyah ni adalah tauhid yang dibawakan oleh segala nabi-nabi dan rasul semenjak daripada dulu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok guru ayatlah ni ada ayat Quran tak royak? Ada. Ada dua ayat dalam Quran. Dalam surah An-Nahl satu tempat, yang kedua ada di dalam surah Al-Anbiya satu tempat. Lain pada ni tak ada. Ayat bunyi kata mana? Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami ni utuskan rasul kami kepada tiap-tiap ummah, tiap-tiap generasi manusia, bangsa bahasa mana, rasul mari bawa ke apa? An ya'budullaha, supaya mereka itu ibadat kepada Allah. Hal keadaan tunggal, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada segala taghut. Taghut ni lagu mana? Perkara yang duk caya karuk dan maruk. Pegai hatu, pegai jin, pegainya malaikat, pegainya wali tu, pegainya wali ni, Islam mana nak buai tu baik-baik. Kata semua tadi itu tak boleh kuasa nak beri mudarat ataupun manfaat sedikit pun kalau Allah Subhanahu wa taala tak izin, tak ada.
Dan Tuhan tak akan izin kepada makhluk dia sehingga Jibril alaihi salam nak turun di atas muka bumi ning pun malaikat dengan izin Tuhan. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tak turunnya malaikat Jibril bawa wahyu mari kepada ini dunia malaikat dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Apa apatah lagi? Ni ada dalam kitab-kitab orang partai kita duk ngaji maah lah. Demo murihlah saya sebut gini ni memurih. Tapi tak apa, kita nak royak. Kata benda ning ni kita kena tengok dulu. Kita duk mengaji tauhid ada lawan tak ada sebab tu kita tak faham tauhid maksud hak Quran ni. Lagu mana? Ayat tadi tauhid ni tiap-tiap perkara yang manusia duk percaya lain daripada Allah. Yang boleh beri mudarat dan manfaat. Aih, kami tak ada iktikad tak boleh beri mudarat dan manfaat lain pada Allah Ta'ala. Soal, kenapa orang dulu tu puja? Dalil kata puja tadi tu sebab pegang kata kalau tak buat jadi gitu dan jadi gini. Pas sungguh ke tak boleh jadi? Pas sungguh ada orang kok nesta moh sawat kawan-kawan kita, sayang-sayang kita. Ia nak menikah cucu dia. Ia mesti merah tu kan banyak. Ia nak menikah cucu dia, ia kena buat lagi. Belarak sirih pinih, berapa nama hak dia gitu. Kalau tak buat, ia jadi. Tadi, raya kata, dak, kita pergi tu, Allah Ta'ala hanya jua yang beri bekah, beri mudarat. Lain pada tu, dak. Tak buat pun tak apa. Apabila hak sungguh berlaku, ini masalah. Pahak lagu tu, tu hari ni, pencetuhkan mana kata orang nak bangkit semangat klik kepada sifat kemelayuan kita ni, sifat melayu semula ni, akhir sekali nak hegat ikut tu. Padahal jadi isu, jadi perden, jadi buku baru ni di negara. Cuba tengok orang perempuan kita pakarlah mana pakan seumpama raja dulu boh ngap gotu boh ngap goni, ha tu masalah. Masalah tak berlaku tempat kita dengan sebab kita tak mau nak akaknya tauhid salah. Sebab tauhid salah ni ia kenyi, makan kenyi. Roh dia tu ia kenyi dengan makan ni hak daripada wahyu Tuhan. Orang apabila tak makan tauhid salah dia lapar semua. Bergaduh dengan musim. Ah ha, musim-musim balah ni ni, ah ha, cari musim, cari nak makan. Kalau kita kecek dengan cara mudah ni, insya-Allah kata, kalau kita tak cari makan dalam urusan agama ni, kita boleh makan, tak mati pun kita. Tetapi kita ni apa dok nak cari makan dalam urusan agama sedangkan agama kita tuwi makan dengan cara kenyir, dengan cara hak molek. Kita bawalah tauhid salah ni, ulama kita ni Syekh Abdul Qadir Mandili ni, orang ulama kita dah. Cuma gitu dah pula kata Syekh Abdul Qadir tulis kitab ning-ning untuk nak tipu kerajaan Saudi nak makan duit dia tu. Subhanallah. Berani tuduh ulama umpama ning ni supaya nak wi boleh habuwe hidup pe dunia. Paham mana keberkatan kita nak hidup? Kita juga nak juga kata kita kena mengatasi orang tak beriman dalam negara ni, kita kena mengatasi, kena atah, kena bergaduh, kena berganing. Nak atas lagu mana? Maaf lah kita kata dah ada aku saja duit tak ada ni nyanyo juga. Aku ada di papel 100,000. Bertanya duk di mana? Ha tak tahu kata. Hak tu kata duk situ, hak ni kata duk sini. Misal kata, ada tak tahu lah masyarakat kita. Ha tu dah nak ayat kata gitu hak jumpa mari. Subhanallah. Sebab itulah tauhid kita, hak kita dah bawa daripada Quran ni, ia nak buat orang. Sebab tu ia timbul kemajuan. Kemajuan cuba kita tengok orang hak pegang dengan akidah salah ni. Kalau luar negara lah, duk di tangan dia belaka. Kalau hari gerbai, ia wik makan kepada orang. Sampai kata tak masuk dalam rumah dia, walaupun sekeping dagingnya wik orang habis. Orang sunnah kita. Orang sunnah kita. Budak pelajar bulan ni dia sarah mengaji. Bulan puasa satu bulan wi makan pada anak orang mengaji, anak orang Islam kita seluruh dunia ni 30 hari
cukup. Tak ada benda-benda ning ni orang hak bukan sunnah sendiri pun gitu juga boleh tahu, boleh menyaksi. Nak royak kata orang kita ni apabila masuk tauhid salah ni ning, ya nak apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku makan pada mu ni aku tak ada nak terima kasih pada mu, minta dak. Sekadar aku nak uwi makan pada mu kerana aku nak ganjaran pahala daripada Allah Taala. Sebab ia dia tengok akhirat lebih jelas. Sebab ia reti Quran, ambil di awal Fatihah hingga akhir An-Nas, ia reti Tuhan nak gapo daripada dia. Pahala dak mengaji ada lawan tak ada ni nak boleh gapo. Kita nak boleh gapo? Gapo hak kita? Gapo hak kita tubik daripada natijah hak kita? Gapo? Hak tu tu cerak bukan tauhidur rasuli alaihi salatu wassalam. Padahal mereka kata demo etika tu tak ada ke lagu mana? Nak royak kata ada tu perkara yang kita tak kena mengaji dah yang tidak. Misal kata, ni ngapa panggil gapo ni? Orang panggil air. Lepas tu kita kena kaji lagi mana dalil kata ia tu air tu gak. Melah pakai masa sungguh 10 tahun nak isbat kata ning air 10. Sebab tu air kata ngaji apa tak ayah ni? Oh ngaji kenal tak tu eh? Tak kenal lagi awal, tapi kita tunggal berapa kali dah tukar atas kita. Subhanallah. Ni nak oyak kata bukan kita gapo dak, nak oyak we sedar benda-benda lah ni. Benda lagu ni kita seumpama ha saya royak dah seumpama matahari dok latah dah. Nak cari dalil apa lagi kata ya dok latah muga ya lagu tu dah. Tuhan ni perkara yang ada. Ada tadi tu perkara yang lazimah, perkara yang melazimi manusia tu percaya belah tu. Nak pergi cari dalil apa lagi kata ada? Ada lawan tak ada, cari dalil apa lagi lah tu. Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para rasul-rasul hak tadi. Hak mana? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ibadatlah kamu kepada Allah Taala hal kada tunggal, kemudian jauh diri kamu daripada tagut. Semua hak semua lain kepada Allah Taala dan ibadat cahaya kepada Allah Taala buai we habis. Satu ayat lagi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utuskan rasul-rasul mana-mana belum daripada kamu ya rasul, belum daripada engkau ya Rasulullah, malaikat kami wahyukan kepada mereka itu bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan kepadanya, malaikat Allah Taala hanya tunggal, maka hendaklah mung tu ibadatlah kepada aku dalam keadaan asal. Tengok. Tak ada nak oyak kata Allah Ta'ala ni ada, Allah Ta'ala ni sedia, Allah Ta'ala tu kekal. Tak ada lah Quran lah. Tak ada royak dengan cara apa nama orang kita duk sangat-sangat, kacau sangat-sangat. Akhir sekali duk nak royak kata apa? Nak royak tak tauhid tiga, hak kita duk bawa ni, hak kita duk bawa ni rasmi. Di muskalah tepat te, anak-anak cucu orang Islam kita duk ngaji ni, pakai tauhid tiga tu belakang. Sekolah majlis, sekolah tu, sekolah ni, seluruh dalam 3-4 wilayah kita ni pakai hak tu. Tiba-tibanya mari orang utai mana ada royak kata tauhid ni tak kena mengena dengan Quran. Subhanallah. Sampai saya pergi di Malaysia seminggu kemarin itu orang tanya kata gano orang petani meduk mengaji aku ni teruk gitu lalu dia kata. Teruk lagu mana apa tanya? Hendak royak kata tauhid ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak baca Fatihah kalau mana dia kata. Nak royak kata benda tak ada, benda yang orang apabila gunakan akal fikiran tadi itu dia boleh tahu kata oh ning tauhid Nabi bawa. Pak kita nak boleh nak engkar kata rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dua dah. Tauhid rububiyah, mari lihat belakang ni tauhid uluhiyah, pas depan tu ar-rahmanur rahim, tauhid asma'i was sifat, nama Tuhan dan sifat Tuhan. Cara kita nak berimej dengan nama Tuhan dan sifat Tuhan, insya-Allah kita akan berpanjang dengan majlis kita di sini. Saya nak baca hak ni. Hak ni ni kita mukarrah sekolah majlis zaman dulu. Ani ni ngaji zaman dulu ni hak bak saudara saya. Ani ngaji di majlis dulu ni Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah.
Ni ngaji di sekolah majlis. Kau nak kitab kuning juga. Di sekolah majlis Nahdlatul Ulum dulu ni. Orang kita ngaji hak ni belaka dulu. InsyaAllah kita nak baca dalam bab ni cara kita nak kenal Tuhan dalam manhaj salah tu belah mana. Baca syarat kama dia kita syarah. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Biiznillahi ta'ala. Cuma malam ni kita nak mukaddimah dulu. InsyaAllah kalau ada masa kita masuk. Maka kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim itulah menunjuk kata tauhid asma' wa sifat. Tauhid nama Tuhan dan sifat Tuhan. Muka Tuhan ni ada nama. Piyaya dia hak raya. Mana dalil kata Tuhan raya tak ada nama? Tuhan kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama yang maha mocok keelokan, maka meserulah Tuhan dengan nama-nama tadi. Itu menunjuk kata Tuhan kita ada nama. Maka di sisi kita mazhab salaf, nama Tuhan, semua nama mempunyai dalil tu sifat Tuhan. Seumpama nama Ar-Rahman, sifat dia Rahmah. Nama Ar-Rahim, sifat dia Ar-Rahmah. Al-Ghafur, sifat dia Maghfirah. Ada di dalam nama Tuhan tu sifat Tuhan. Itu nak ayat kata nama Tuhan mempunyai sifat. Menyalahi dengan nama makhluk. Nama makhluk seumpama seorang nama Abdul Karim. Hamba bagi Tuhan yang nama Karim, Karim mulia. Tetapi terkadang diri dia tu orang hina. Bukan orang mulia. Nak ayat kata nama tak menunjuk di atas sifat tu kita. So umpama nama kita ni nama Muhammad. Tuwe tu zamim. Tuwe tu sangat dicela sekali-kali lah. Bukan mana terpuji. Nama kita tak ada sifat di dalam tu melazamah. Adapun nama Tuhan mempunyai sifat dalam tu. Juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu di sisi pegangan kita mazhab salaf ahli sunnati wal jamaah. Hari ni dia mau ambil ahli sunnati wal jamaah, dia mau ambil. Hari ni kita nak buka sebenarnya kata piyo ke ahli sunnati wal jamaah. Ni ada saya nak sebut kemarin. Kemarin ada di kalangan orang kita lah, mari jumpa pagi, sama saya tak nak jumpa-jumpa dengan orang lain, orang hak duk kena air dengan majlis kita lah. Dia kata tak leh lah, apa nama nak royak kata cara kita dok mengaji ada lawan tak dok pasal tu tu tak leh kita nak mengaji hak tu lah, sebab kalau hak lain tu tak leh mengaji kata. Kalau mengaji tauhid qiraat ni tak leh. Dia tak kecek gitu, cuma makna tu yang nak gigot tu lah nak royak kata. Tauhid hak pasal kita dok royak ni, ambo dok baca tauhid malam-malam ni baca akidah tahawiyah. Ni syarah frisai ni tahawiyah. Tiap-tiap malam insya-Allah 2 3 4 halaqah lagi akan khitam tauhid al-tahawiyah ambil di awal hingga akhir. Maka ya tak salah kata tak setujulah satu perjumpaan dia kata tak leh lah kalau pakai hak ni makna kata tak kena mana dengan maksud. Apa kata ambo dok royak ni hak ulama kita dok bawa. Kita dok bawa hak mazhab salaf. Demo nak pakai hak khalas lagi ya. Tak ada salah, dia nak kita nak bawa hak mazhab salah. Apa salahnya kita nak bawa dalam negeri ni, negeri pesen kata bebas. Kita nak pakai hak salah-salah gapanya? Sebab akidah salah ni akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in, imam pak imam ni apa tak ni belaka. Padahal nak pakai akidah hak tak selain pada tu nak pakai hak salah. Apa lagi? Tak ada masalah. Cuma jangan duk setukkan, duk sekatkan kita kata kita ni pakai tauhid hak salah, bukan tauhid salah. Kalau kita pakai tauhid salah, pas kita baca apa tah akidah tahawiyah, baca apa perisai, baca apa anak kunci syurga, baca apa kitab tu kitab ni hak salaf, kita tak baca. Ni nak ui kita pahal kepada umat masyarakat saya royak gini nining supaya nak ui pahal kata kita tadi tu dok royak hak mano, duk mengajar hak mana, duk mengajar hak mana, kamu duk di mana, hawi tahu situ. Supaya kata kita tak jadi kelahin. Kita sama-sama orang Islam, tak ada apa, dia mana bawa hak dia, bawa pergi. Tetapi kita nak bawa hak kita, macam itu sekat lah kita. Sebab saya rakyat gini, kerana keterangan dalil mazhab salaf, siapa dia masuk dalam mazhab ni, tak sah dalam mazhab lain. Sebab kita sendiri, ambil sendiri 2-3 belah tahun, duk dengan ahli kalam. Duk mengaji ada lawan tak ada tu 2-3 belah tahun.
Di Mesir sendiri pun duduk dekat tu juga. Tapi nak ayat kata, kita apabila mengaji tauhid hak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berasa kata terkejak dengan hak ni. Ikut yang kecek bab begenge. Dalil gini, Tuhan kata gini. Ulama salah kata gini. Hadis kata gini. Ulama syarah gini. Kita berasa kata puas hati. Kita berasa kata kemah hak ni. Adanya asah, ada menunggu, ada cenduk, ada turuh, ada tiye. Ya terpocok kejak, mari angin ribut secara mana duduk situ lah. Kita berasa kejak. Dan hening ni, apabila kita ada tiga tauhid ni, kita berasa kata Allah Ta'ala kita ni, kita patut agung dan sangat ti, kita kena agungkan dia. Sebab dia kuasa sungguh. Tak ada dah kita nak percaya hak lain. Kita ni orang mazhab salah. Nak kata wan Nabi, tak boleh. Demi Nabi, tak katalah tu. Kena kata wallahi, wabillahi, watallahi, kita supah pada tu. Tapi kalau orang tak ngaji tauhid tu, wan Nabi pun tak apa, wa tu, wa ni, wa ri, wa ul qasam. Nak supah. Supah dengan Nabi pun boleh. Supah dengan tu pun boleh, hak ni pun boleh. Subhanallah. Kita orang ngaji tauhid salah. Puja kubur, kita tak puja. Kita puja Allah Ta'ala hanya jua. Hatu kita tak puja. Jamung tu jamung ni kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita ada tauhidus salaf. Pada hari ni, kita orang Melayu, orang Melayu ni ada kemuliaan dengan sebab Islam. Dr. Jihad dulu dia kata kita ni kaca nak akadnya lambang, lambang tu nak akad Islam, bukannya kebangsaan. Kebangsaan tu boleh berlaku. Jangan kita akad kebangsaan tapi agama kita tak boleh berlaku. Pas bagaimana kita nak dapat kemuliaan, dia kata. Sungguh. Islam ni hak molek sekalinya. Kalau kita tengok cara bercakap pe, orang Islam dengan bukan orang Islam, ha, tekah. Tapi kalau orang kebangsaan dengan orang asing, sama-sama bangsa lain, hak ni bahasa Sier, hak ni bahasa Melayu, tapi tak ada Islam dalam tu, Allah lembuk hak biasa tu kecek. Ada agak tu lembuk cara, cuba kita pergi di jabat tengok, cuba orang hak biasa asing dia kecek lagu mana dengan kita. Terkadang isteri sendiri hak bahasa kita makan-makan tak usah makan, payah nak makan darah, makan tak usah makan, sudah ha, kecek gitu. Nak wayak kata kasar bahasa kita. Tapi kalulah bahasa hak asing tadi itu ya kecek, terkadang lembut gitu gini. Nak wayak kata gapo, kalau kita nak akad ke kebangsaan sahaja tinggal Islam, kita tak ada mulia. Kita naknya Islamiah serta Syabiah, mana sekali dengan kebangsaan duk sekali gitu. Tak apa, nak pakai baju Melayu tak ada salah. Tetapi jangan siapakah kita akad kebangsaan, siapakah kita tok Islam bawah. Hak ni hak kena. Islam tadi itu daerah dia, rupa apa nama garis dia, luah lebih daripada, lebih daripada kebangsaan. Dengan sebab itu, satu kesimpulan yang kita boleh kecek di sini ni, nak ayat kata tauhidur rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma'i was sifat ada di dalam Al-Quranul Karim di awal Fatihah tu lagi. Kalau siapa kain subah besar mana pun mai ayat atau tauhid ni tak ada dalam Quran, kita tak boleh percaya. Nak percaya tak boleh, sebab Quran tu hai ayat. Patahau mai lagu mana tok guru? Kita tengok lepas tafsir Tabari. Saya tak ada bawa data Tabari ni 28 jilid. Tebat-teban ni sebuah 28 jilid dok begitu. Imam At-Tabari 310 Hijriah dia wafat, digelarkan dia raja bagi pentafsir ahli Quran. Semua tafsir tadi itu berbudi bahasa belaka dengan dia, tak ada dia berani nak tolakkan dia. Nak royak kata kita ni bukan tak tengok buku, bukan tak baca buku. Setengah-setengah yang kata, eh, demo ni baca buku sendiri. Kita mula-mula sekali nak ayat kita tahu, jangan suka jahat kepada orang. Jangan suka buat jadi orang tu lekeh. Jangan. Tahu kedak ulama kita ni, kalau kita nak ayat kita, takut kata kita puji diri kita, kita ayat ulama kita. Ni, kitab bersanding dia baca sehari. Ni ratus, 500 muka dia baca sehari. Hawak kaji dia, hak kita duduk bawah kaki dia ni sehari biaya dia baca.
Nah, ayat atas kitab 28 jilid tu tak sampai semula dia baca habis. Kemudian bukan baca saja, depan kitab dia ni akan tulis di sini maksud gini, maksud gini, maksud gini. Dia nak bahaskan masalah agama tak sampai 5 minit dia boleh buat tubik kertas kerja. Bukan makna kata orang hak pegang dengan mazhab salah kita ni tak ada ulama lah. Bahkan dalam mazhab kita hak kita dah bawa ni ulama tak leh nak belaga bahu. Hari ni orang dalam mazhab salah kita ni syarah Sahih Muslim tubik 42 jilid. Satu jilid. 42 jilid. Setengah-setengah dua ayat tau, demo baca kitab sendiri, demo tak mengaji, ni panggil suka buruk. Amma sendiri ni kita tak mengaji, kita tak royak. Bahkan hak kita mengaji, bukan Quran saja, hak ada sanak sampai ke Tuhan. Tali ya daripada guru-guru sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Quran saja. Kitab semua ada depan kita baca ni sampai ke Tuhan belaka. Ada satu-satu senarai, satu-satu-satu nak ayat atas kita baca di atas guru. Ambil ilmu daripada guru. Kita duk kena sekut saji mai lama. Ni kita kecek ni moga kata orang seolah kata wahai kita nyodok lah ni nak sodok mazhab salah witubik pada tanah air kita. Nak sodok witubik widuk tepi orang kita. Mana boleh lah tu. Kita nak ayat nak wik kita ni bukan kot mana dak, bukan nak jadi panah, nak jadi pecah yang depan. Tak, nak ayat kata ala sehat kita lebih kagah, lebih kuat, lebih teguh. Gitu hak pahit. Imam Tabari sebut berapa tempat dia dalam kitab dia. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat dan sebagainya. Penuh. Nah, ada itu. Maka kita yakinlah kata benda ni ada. Dan insya Allah kita akan masuk pendetailan. Itu satu tempat. Yang menunjuk kata Quran kita ni tunjuk di atas tiga tauhid ni. Yang satu lagi, ayat daripada surah Maryam ayat 65. Gi buka tengok. Gi buka tengok ayat 65 Tuhan kata kana Rabbus samawati wal ard wama bainahuma. Tuhan kita ni Tuhan langit dan Tuhan bumi dan bari di antara kedua-dua langit dan bumi. Apabila Tuhan ni jadi langit, menjadikan langit, menjadikan bumi dan menjadikan benda di antara langit dan bumi ni, Tuhan kata fa'budhu. Maka hendaklah kamu itu ibadat akan dia. Wastabir li ibadatihi, dan hendaklah musabbah, biarkan sungguh-sungguh dalam masalah nak ibadat ke Tuhan ni. Ibadat ke Tuhan ni kena sabar juga. Nak bangun semaya malam, nak bangun semaya subuh, nak bangun semaya tu semaya ni, nak baca azkar pagi petang, nak berzikir, nak baca Quran, kena sabar. Nak puasa, nak bersedekah, nak gatu, nak gani, kena sabar. Kemudian saya kata hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia, Tuhan nak royak kata ada lagi ke orang seumpama nama aku iaitu nama Allah. Maka istimbat ulama daripada ayat surah Maryam 95 ni tubik tiga tauhid. Yang pertama Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, itu panggil tauhidur rububiyah. Satu, fa'budhu wastabir li ibadatihi, ni tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, ini tubik tauhid asma' wa sifat. Dua ayat daripada Quran ni yang menunjuk kata tauhid itu bagi pada tiga. Bagi ni tak ada masalah. Orang panggil kata bagi dengan cara tunjuk ke dalalah dalam Quran dan dalam hadis. Oi, dia kata Quran tak ada sebut betul-betul lagu tu. Kalau nak main hak tu gak rukun semaya 13 mana tu sebut dalam Quran. Mana tu hasbuk dalam Quran rukun semaya 13, rukun qauli, rukun fi'li, mana tu hasbuk? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi sebut kata inna apa nama inna arkanas salat 13 ruknan? Ada ayatlah tu. Tak ada. Tapi ulama istinbatkan daripada Quran, daripada hadis tubiknya rukun semaya ada 13. Maka supa sahaja cara istimbak daripada hak rukun semaya dengan cara kita nak faham tauhid tiga ni. Supa sahaja. Dengan sebab itu kita berasa puas hati dengan apa yang kita dengar malam ni. Ni kata kita orang Islam yang berpegang pada tauhid tiga ni daripada sumber Quran dan hadis. Sumber Quran terutamanya
menunjuk kata tauhid itu bagi kepada tiga bahagian. Kesimpulan belum daripada kita nak tengok dalam kitab ni sikit, insya-Allah ada masa lagi ni. Tauhidur rububiyah we kita faham mudah-mudah, buat kesimpulan selalu. Nah, ayat kata kita kena wajib i'tikad kata yang menjadikan kita ni ning dan segala makhluk semua Allah Taala hanya jua dengan tak kosi dengan mana-mana dengan mana perkara. Tu tauhid rububiyah. Apabila kita pegang dengan yakin kata Tuhan jadikan kita dan segala-gala perkara tak ada kosi dengan siapa, wajib di atas kita terima kasih kepada dia hal kada tunggal juga. Tu panggil tauhid al-uluhiyah. Kama dia Tuhan kita ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, dia ada nama dan ada sifat. Sudah. Tu makna kata tauhid tiga tu sempurna. Seseorang tadi itu kenal Tuhan, kenal diri dan kenal kewajipan diri. Tuhan kita kenal, diri kita kenal kata makhluk, kewajipan kita terhadap Tuhan ni gapo nama? Sudah. Soalan kata duduk di dalam tiga pusingnya tadi itu Islam, Ihsan, kemudian Al-Iman. Tiga juga. Tak ada lari daripada hak Nabi raya Mal-Islam, Mal-Iman, Mal-Ihsan. Hak tu maksudnya. Ini saya buat kesimpulan daripada beberapa kitab dah tu supaya nak kita mudah faham. Kita ngajar orang, mana kata ayah-ayah kita ni, kita buat faham selalu, mudah. Nah, supaya kata kita boleh pergi hak ni, pergi jumpa dengan Tuhan. Mungkin akhir tanya, man rabbuk? Qala rabbi Allah. Wa man nabiyuk? Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Dini al-Islam. Dia jawab. Ya tiga sama tiga. Nah, ayat kata rukun hak dal ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tuhan katanya kita, pia Tuhanmu, siapa nabimu, kama de gapo kau agamamu. Tauhid kita apa tiga juga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Tiga lawan tiga belakang. Hak dok kata Tuhan tu ada, Tuhan sedia, Tuhan kuasa, Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan cakap. Hak tu kita dah pergi di asan. Dah, tak kena cara dah tu. Dalam arti kata kita tahu dah kata Tuhan kita balah tu. Kemudian kita nak baca sikit sini belum daripada kita nak habis masa ni insya-Allah. Dia kata bab yang pertama ni dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah ni cara kita nak kenal Tuhan di atas mazhab salaf. Insya-Allah kita nak baca hak ni lah di sini. Kita ni tak ada tebal mana, lepas tu kita nak buat khulasah we mudah-mudah kita faham. Dia kata ambo ni terkadang kalau kita mengajar majlis lagu ning ni ambo kurang mana nak baca syarat. Soalah kata kita nak terjemah selalu. Supaya nak widang dengan masa sedah kemari kita nak hurai wi pahal selalu. Setengah-setengah kata ambo tak pandai baca kitab Arab ya kata. Ya kata ambo ni tak pandai baca kitab Arab setengah-setengah duk kata tu lah. Biarlah tak apalah kita tak usahlah. Biar dia tak tahu nak buat kena dah. Anak oyak kata kita ni mengaji bahasa Arab, mengaji gotu, mengaji begini, mana kata alhamdulillah kita lepas lulus. Tak kena lulus daripada mengaji kita ni kalau kita tak kemuka gapo kepada guru kita, ya tak boleh lulus. Kita kecek gitulah mudah. Orang tak tahu biarlah. Di sini saya nak terjemah dan nak baca tepat-tepat supaya nak wedeng masuk. Dia kata bab yang pertama pada perkara yang wajib di atas hamba tadi itu di dalam urusan agama, gapo? Yang wajib di atas hamba di dalam urusan agama iaitu ikut apa hak Tuhan kata dan apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Wajib kita sebagai orang Islam kena ikut hak Tuhan raya, hak Nabi raya. Salah tak? Cuba kita kira, tanya diri kita, kita nak ikut Tuhan, ikut Nabi, salah kata salah? Kalau salah hak ning tak ada hak kena oleh dunia ni. Haning tepat ya demo dok kata salah, salah tu salah betul mano. Ai demo ni bukan mazhab salah, mazhab salah. Kita ayat kata wajib di atas kita kena ikut Tuhan, ikut Nabi. Salah lah ni. Kalau salah hak ning tak ada hak betul oleh dunia. Kemudian khulafa'ir rasyidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pak orang ni wajib kita ikut dia. Mereka selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada kalangan sahabat tabi'in, wajib kita ikut dia juga. Nak ayat kata kita ikut Tuhan, ikut Nabi,
ikutnya khulafat 4 orang, ikutnya sahabat, ikutnya tabi'in. 5 perkara dah kita nak ikut tadi tu, salah tu mana dengan Quran? Salah tu mana dengan hadis Nabi Muhammad? Salah tu mana dengan Islam? Apabila tak kuasa nak beri jawapan, tak usah ngajarlah pada berhenti-berhenti. Ini masalah. Allahu akbar. Lepas tu hadap mengajar dalam radio lah ni, tak usah dengar, tak usah dengar. Orang kita tak usah dengar, orang kita tak usah dengar. Subhanallah. Buat apa kita dah katuk orang tak sewi dengar? Orang kita ni ada akal fikir dia bahasa Dr. Jihad dulu yang kata kan, orang kita bukan makan upuk, dia makan nasi. Nak royak kata boleh kira dengan akal fikir dia ni, nak royak kata gapo orang duk royak tu kita nak terima ataupun tidak terima. Ha tu. Bahwasanya Allah Taala itu membangkit akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan. Ha tengok. Tuhan wui keterangan kepada Nabi, bawa mari pada kita dan cahaya, maka wajiblah di atas sekalian manusia bahawa beriman dengan Nabi dan ikut akan ajaran Nabi, zahir ataupun luar ataupun dalam, zahiran wa batina. Kita kena ikut hati kita ni, kita berasa agung kedak dengan syariat hak Nabi bawa mari kita. Kalau kita tak berasa agung, kita ni munafik. Kita mari semaya ni, kita mari dengan orang paksa ke, kita mari kerana iman dalam dada kita? Kita mari dengan cara kita kasih pada Allah Ta'ala dan Rasul. Kita mari buat apa ni? Mari duduk mengaji gini. Bukan tak ada kerja ke kita ni? Ada urusan tu urusan ni. Tapi mari juga mengaji, nak dengar. Mari semaya, mari gatuga ni. Kerana dalam kita ni, kita adanya iman. Maka kita nak ikut Nabi itu dalam dan di luar. Sebagaimana Tuhan kata. Ha ni cara ngaji orang okay, salah lah ni. Hurai 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 hurai, ayat Quran kata gini. Hurai hurai hurai, Nabi kata gini. Ha tu lagu tu. Tak se ambo ni berasa kata duk ngaji mari bukan kata sikit jugaklah kata, banyak juga pun boleh kita kata. Ambil di kulit awal hingga kulit akhir 40 muka, kecek bab tu hai ayat Quran sepatah pun tak ada. Hadis Nabi seketok pun tak ada. Pas lagu mana bayar? Nak kecek bab Tuhan lah, nak kecek bab agama, tapi ayat Quran tak ada, sepatah pun tak ada. Kalau kita akik kitab gini, takut berasa hati, tak sakit lah. Nampak tak? Nak ayat kata kita bukan lagu tu. Kita kena tani, kita umat Islam, biar nak ngajar, dengar. Tengok mazhab kita, manhaj kita, biar nak ngajar, dengar. Tapi, biar dia bawa alasan mari pada Quran dan hadis, sudah. Tak ada noyak tu, jangan dengar, kita main lah tu mazhab kita. Mekyak guru kita tu, di arak tu lagi siapa kejauh ini, tak ada ya tu. Beya, jangan dengar, susah dengar dia tu, susah dengar. Kita terdengar, tapi tengok alasnya dia lah mana. Ni kita ni, tak sewa dengar di mula. Dia tak kena lagu tu. Biar nak lari, ya lari gila. Tetapi kita ni, orang nak ikut ni, kena kira juga dengan cara otak, logik, akal kita kata, apa ya tak sewi dengar demo tu doyak gapo we sok we buasa syok eh katik kata apa we demo tak sewi dengar. Ha ni masalah Tuhan kata gini. Tuhan kata qul ya ayyuhan nas, wahai kata olehmu ya Rasulullah kepada segala manusia, inni rasulullah ilaikum jami'ah, sesungguhnya aku ni rasul bagi Allah Taala kepada kamu dengan cara seluruhnya, hal keadaan semua. Tak kira bangsa mana, bahasa mana, orang lelaki ke, perempuan ke, kalau dia adalah manusia, dengar Nabi nak royak apa. Royak kata, aku ni rasul bagi segala, bagi sekalian manusia. Di sini ayat ni lah menunjuk kata tidak ada rasul Melayu, Nabi Melayu, tak ada. Ni kita kalau timbul di kawasan kita Nabi Melayu, Rasul Melayu, cahaya. Ada orang cahaya lagu tu. Timbul di negara Malaysia hari tu Rasul Melayu, isak rokok, rasul. Apa tak ada roh? Nak buat kan? Cahaya orang kita. La ilaha illallah. Hening ni nyanyi kita ni umat Islam. Kalau ambo tak royak, ulama-ulama kita tak royak sia kepada manusia kita. Ya nak kepada kebaikan tapi ya sebab kena pengaruh. Dalam akal fikiran dia kena basuh kena lagu mana wallahu a'lam. Allazi lahu mulku samawati wal ard.
Allah Ta'ala itu milik dia langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang lain yang patut layak kita abdi kepadanya. Malaikat dia Allah, yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala yang menghidup yang memati. Fa'aminu billah, maka hendaklah kamu itu beriman dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Rasul kita ni sifatlah mana? An-nabiyil ummi. Tengok, nabi yang tak pandai baca, tak pandai menulis. Allah Ta'ala buat apa yang buat nabi kita tak pandai baca, tak pandai menulis? Buat apa? Kerana nak uwi nabi tu terima ilmu daripada Tuhan hanya jua, lain daripada tu tak boleh. Katuk atas katuk bawah, mu nanti nak terima, terima air aku nak bubuh. Air ilmu lain badan ni mu tak sah. Walaupun nabi kita tu ummi, tetapi dia diketua. Hawa apa jadi ketua? Sebab dia dapat wahyu. Orang baca tak boleh nak bawa datang seumpama ilmu yang dia bawa datang mari, tak kuasa. Tak ada satu perkara pun nabi kecek tak benar. Sampai ke hari ni orang nak bakit tak boleh bahu. Sampai ke hari ni orang nak royak kata nabi kecek tak benar, tak kuasa. Hari kita duduk ni korong ke-15 tahun 2022 ni, tak kuasa. Pahala jap mekurih hari tu tak nak kecek, tak kuasa langsung nak bawa datang kata nabi kita kecek salah, walaupun satu tempat pun tak ada. Kalau ada juga, dua jalan saja. Satu, wa imu dusta di atas nabi, abang hadis pelesu. Yang kedua, akal kita tak faham nabi kecek. Dua tu. Lain badan ni tak ada. Wa imu hadis tak sabit, wa imu akal kita tak faham maksud nabi ni. Sebab tu orang pernah kata, faham tadi itu lebih berharga, lebih ada kemuliaan daripada kita baca. Terkadang orang kita baca banyak tapi faham sikit. Baca ya Allah, baca ikut dan jumpa depan, baca belakang tapi fahamnya ni. Ada lah. Hak ni hak masalah. Hak ni hak masalah. Sebab masalah faham ni, kita kena sentiasa doa sama pada diri kita. Doa dengan doa mana? Doa hak Nabi Muhammad, doa kepada Abdullah bin Abbas. Kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Pak kita nak doa pada diri kita boleh tak? Boleh. Tukar dhamir sikit. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Kalau kita melazamahkan itu doa, semenjak daripada hari kita dengar ni sampai kita duduk bila, kita akan jadi orang mulia ikut dalam medan mana kita hidup di atas dunia ni. Duduk dalam media agama, depan. Kalau duduk media pemerintah, duduk depan. Kalau duduk dalam negara, duduk depan. Sebab orang pahal ni penting. Penting pahal. Abdullah bin Abbas ni sokmo. Sayyidina Umar ni wasuk dalam majlis. Hak orang tua saja duduk. Budak lain sama umur dengan dia tak boleh pergi. Sebab pahamnya dia tua. Walaupun budak tu umur muda tapi pahamnya tua. Sebab doa saat ni. Tak usahlah kalau kita dok cari benda pelak-pelak gitu gini gotu goni sampai ke budak anak kita jadi pening. Doa hak Nabi hajar kita tak mau nak ambil. Salah mana kita nak ambil hadis, ambil doa hak Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas tadi itu gi guna dengan anak kita, salah mana? Dok gi royak, oh doa hak Nabi doa ni ya tinggi kita tak boleh pakai. Ya pakai, kita tak boleh pakai. Ini masalah. Tak boleh kita hari ni. Padailah, padai. Cukup pi dah kita ni, umat Islam ni cukup pi dah duduk dalam kutub. Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nabi tu yang beriman dengan Allah Ta'ala dan dengan perintah kalimatihi di sini, mana ajaran Tuhan. Lalu Tuhan suruh, wattabi'uhu. Turut oleh muhir manusia akan Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Kena turut Nabi. La'allakum tahtadun. Harap-harap kamu itu dapat hidayah. Sebab tu amalan kita, kita tanya juga. Semaya Nabi belah mana? Orang suluh tanya. Pada orang kata, Allah, apa ulama kita duk mengajar sama kening ini. Duk turut dia. Sungguh. Turut nak turut Nabi juga. Tetapi kita nak tanya, wicurat lagi, adakah salah? Tak ada salah.
Kita nak tanya orang lebih cerak lagi. Umpama mata, cumi mata kita. Ya kelabu, kita nak buat tubik mari. Wih sapu, wih cerak lagi. Apa salahnya? Oh, dia mau kata pakai cumi mata tak cerak lagi, kena ada sapu lagi. Orang tak kecek lah tu. Kita pakai cumi mata, memang mata kita tak cerak, pakai spek tak cerak. Nak cerak, tapi ya debu lekat di cumi kita, wajib kita pecah, sapu, bos mula. Ni orang kita sebut tak, nak semayang mengikut Nabi. Oh, marah. Ada doktor Haling tu waktu baik panduman solah mengikut Nabi. Marahlah. Kata gitu, kata gini. Hak tu tu jadi menyekat orang kita tadi tu daripada kemajuan. Eh. Tak kena lagu tu. Cara kita nak tengok kata balas mana kah cara hak Nabi tu. Sungguh ulama belaka ada ayat tu Nabi wak gitu. Kita tupai ilmu dia lah. Tetapi kita nak hak nyata sekali lagi. Oh, tak ada apa. Tak ada salah ke apa Nabi baca tahiyat lagu mana, Nabi doa lagu mana, Nabi selawat lagu mana, Nabi iktidalah mana ke apa. Kita mari nak tahu. Dulu kita tahu dah cara-cara luah-luah. Hari ni kita nak tahu dengan cara pendetail. Tak ada salah. Sebab tu Tuhan kata, wattabi'uhu, turut olehmu akan dia, la'allakum tahtadun. Kemudian hak tu suruh kita ikut Tuhan, ikut Nabi. Lepas tu ulama kata suruh ikut Khulafai Rasidin. Ambil di mana? Ambil hadis juga. Mana? Ni. Hadis bunyi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafai Rasidin al-Mahdiyina min ba'di. Wajib di atas kamu ikut akan sunnah aku, jalannya aku dan jalannya para Khulafai Rasidin yang dapat hidayah lepas daripada aku. Nabi suruh lah mana? Tamassaku biha. Pegai molek dengannya wa addu 'alaiha bin nawajis. Kikir dengan gigi gerah. Kinayah kata pergi kejap lagu mana, tengok mereka ini hijau lagu mana, kita hijau sepada dia. Sebab tu saya duk royak sama kita ambil sikap kata amma tak boleh nak buat perayaan Nabi, kerana itu Nabi tak buat hijau. Kita kata perayaan Nabi buat makhluk buat apa, di sisi kita kita kata amma nak turut Nabi sebab Nabi tak ada buat hijau. Sahabat pak pun tak ada uat, tabi'in pun tak ada uat, atba'i tabi'in pun tak ada uat, imen pak, imen ni tak ada punya uat. Amal tak sih hak tu. Demo nak uat, hak tu hak demo. Kalau kita berpendiri lagu tu, hak molek sekali, kita tak usah pergi makan. Punya diri tu. Tak usah pergi makan. Pak kalau kita nak sign juga, sign tak apa, kita pergi makan lain. Tak ada apa. Hak tak sihnya, berdikir kita tak sih, tapi pergi tempat makan, ni jadi punah kita. Ayah punah kita. Kita kena ambil sikap. Amba tak boleh. Tak boleh. Ya, dia mana warang lah kita. Amba maaf lah. Amba maaf sungguh masalah ni. Kita dengan demo tak ada gapo. Tapi amba maaf sungguh masalah ni. Amba pergi atau tak ada masalah ni. Sagi. Amba nak makan setara mana dah kaya bayar. Ada dua pinggan sebab kenyir. Dah kalah. Ada dah kan. Ha, apa? Tak sagi. Amba beramal lagu tu dengan diri amba. Masa duduk di Mesir, duduk di mana, ada kawai-kawai yang nak buat mulut, buat apa. Dia nak buat, ada lah pendapat dia. Kita kata, tak ada masalah. Tetapi amba pergi kata, amba tak ada benda ni. Dia mau rakyat kita. Saya baik je rakyat. Kita kata maaf ni, kita tak ada benda ni. Tak ada. Kita dua, kita baik boleh. Apa tak boleh ni, baiknya boleh baik. Kita nak amal dengan manusia, tak ada masalah. Tapi masalah, kita tak pergi. Pahillah gila tak luar, gana pandai kita lah, tak sebab lukakan hati. Sebab kita ni nak tarik mereka, ia kena pakai cara juga. Kalau kita pergi buat kasar berlaku dengan orang ni, orang tak sebab, tak sebab. Nabi kita tak kasar dengan orang. Tapi Nabi tadi itu, dia ambil pendirian yang tegak. Dia kata tak boleh. Ya lagu tu. Tu Nabi Muhammad kita. Alaihissalam. Sahabat pun malah tu. Tak boleh. Tu caranya. Pah, tak ada masalah kita lah. Tok Imeh tu. Wih, dia makan semua kat sini. Tak maklum pun jawab makan. Boleh makan kenyal semua. Tak ada belak pun. Nak makan Allah. Tak ada belak. Tu sikap kita. Ni saya suruh apa majlis begitu. Sebab kita tak say. Kau demo dah dengar. Demo ni berdikir tak say. Selawat pun tak say. Kata pun tak say. Nak makan. Ya punah. Tak sah belakang. Tu. Wih jadi gitu. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jaga-jaga kamu daripada rengkaeh
fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap rangkaian yang tiap-tiap rangkaian dalam urusan agama nah. Dalam urusan agama rangkaian apabila sebut dalam urusan agama. Sebab tu dalam agama kita ni apa tak ada rangkaian sebab ia sempurna. Supaya air ni kan dak penuh gini lagi tak kacau cuah lagi. Ya tupah. Agama kita ni sempurna. Ya tetap main lagu tu dah. Jangan tambah. Rangkaian tambah. Ha tambah. Tambah tak sah. Sebab ia molek dah. Ya suruh kita ikut. Ikut hak dak ada dah ni pun Allah. Tak orang nak ikut dah kalau nak ikut sungguh. Percaya ke tak kata zikir Nabi pesan ni? Tebal ni zikir Nabi. Kalau nak beramal sungguh boleh saja. Lepas sembahyang ni tebal ni. Hak sabit sungguh daripada Nabi. Teh kena main dah hak Nabi. Pagi lagu mana Nabi berdoa, petai lagu mana, siari lagu mana, waktu malam lagu mana, lepas sembahyang lagu mana, lepas fajar lagu mana, tebal ni. Ni. Ada jalan lagi nak gi reka. Hak ni berpadah. Sebab apa banyak orang kau? Sebab kejahilan. Apabila tak tahu, salah tambah. Ini masalah yang kita kena henti-henti. Sebab tiap-tiap orang kau adalah urusan agama, ialah perkara yang tak betul jalan kepada syurga. Itulah maknanya. Kalau gitu, Khulafai Rashidun itu mereka yang ganti pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masalah ilmu pengetahuan yang manfaat dan amalan yang soleh. Nabi Muhammad tinggal gapo? Tinggal ilmu pengetahuan. Pia ambil Khulafai Rashidun dan para sahabat tabi'in ambil mari. Dan amalan hak Nabi mereka ini ambil. Dan mereka inilah semustahak-mustahak manusia dengan itu sifat, iaitu mereka itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Allah Taala memilihkan para sahabat itu jadi sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak menegakkan agama. Untuk nak menegakkan agama, Tuhan yang Maha Bijaksana dan lagi berilmu pengetahuan ini, dia pilihkan sahabat tadi kerana sahabat ni sesempurna orang turut Nabi, sesempurna orang imam, sesempurna orang yang nak jinjak langkah dan bawa ilmu pengetahuan itu kepada umat manusia seluruh dunia. Sebab tu Tuhan pilih mereka ini jadi sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sahabat ni ya wi ai sedekah kepada umat manusia banyak ni. Kalau kita bui besar bukit bilun ataupun bukit tepi-tepi rumah kita ni mah tak sama dengan sahabat beri air banyak ni saja kepada orang masa dia. Nak ayat tu sahabat ni pangkat tinggi sekali di sisi orang agama, di sisi agama kita. Sebab mereka yang menyampaikan ilmu Nabi kepada kita. Kalau tak ada mereka, Islam tak sampai kita. Sebab itulah Syiah sangat-sangat murih kepada sahabat Nabi sebab dia nak bawa agama lain. As-Sabaiyah ni agama lain daripada agama Islam. Sebab tu dia kufuh biliking para-para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti bab dia, kita nanti kecek bab dia. Banyak dah kita kecek, tetapi bab dia kita nak selit-selit. Hak kita nak mengaji ni tauhid, hak kita nak mengaji. Itulah sedikit daripada pengertian pengajaran yang kita boleh kemukakan kepada saudara-saudara kita di ini tempat. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkara yang terbaik tadi yang datang daripada Allah Taala dan Rasul dan apa yang dihuraikan oleh alim ulama kita tertanam di dalam jiwa kita dan kita boleh bawakan perkara-perkara itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan ganjaran kebaikan kepada kita maupun dunia dan di akhirat nanti. Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.